Siang hari ini saya kedatangan motor Beat masih baru, bro. Nggak tahu nih tahun-tahun berapa, Beat 2000, mungkin masih 2019-an ya. Orangnya ini ngeluh, katanya motornya kalau dimajuin, dimundurin ya, posisi dituntun seperti itu biar berat. Ya, setelah masuk ke bengkel saya, ini setelah saya lihat di remnya, rem cakram terutama ya. Kalau rem belakang masih bagus, lancar ya. Kan tapi rem yang depan atau roda yang depan seret. Seret banget ya. Seret banget ya. Dimaju, dimundurin juga ya seret. Kemudian dimajuin juga seret nih. Dimundurin seret, dimajuin seret. Posisinya seret semua. Oke, sebelumnya kita lepas terlebih dahulu ya. Rem cakramnya kita lepas. Coba posisi lepas dia masih seret apa enggak ya. Ya. Coba kita putar. Oke, rodanya lancar. Berarti ini permasalahannya ada di rem cakramnya yang nggak lancar, yang masih yang seret lah seperti itu. Coba kita bongkar ya, kita lepas ini. Seharusnya ini dilepas dulu nih posisinya. Ternyata kampas remnya nyoplok sendiri, bro. Nih, nyoplok sendiri. Apakah karena masalahnya ini kampas cakramnya nyoplok ya, sehingga dia seret ngancing rem terus. Coba kita ganti ya. Oke. Coba kita ganti kampas rem yang baru. Ininya lancar. Perhatikan ya. Ketika ganti kampas rem, rem cakram ya. Dispet. Ini perhatikan, ini harus lancar. Nah, nih, ini harus main seperti ini. Karena kalau nggak main biasanya juga bikin seret. Oke. Karena ini nyoplok ya kampas remnya. Ini akan saya ganti saja langsung. Apakah karena masalahnya ini yang menjadi seret? Kita ganti. Perhatikan ya, ketika ganti dispet untuk persamaannya yaitu seperti vario ya sama. Tapi kalau dengan seperti repo beda ya. Jadi persamaannya adalah vario. Pasang. Ya, seperti ini.
Lalu kita kencangkan. Yah. Oke, ke atas taruh dulu. Oke, mantap. Oke, jadi karena jadi seret ini permasalahan karena adalah karena disebabkan ini kampas remnya nyoplok. Hati-hati ya teman-teman ketika pemasangan. Ini kayaknya bawaannya loh ini masih, tapi ternyata ya namanya bikinan manusia ya bro, jadi tetap akan mengalami kerusakan. Oke, ternyata adalah kampas remnya yang bermasalah, yang mau lepas. Seperti itu apa yang bisa saya berikan tutorial untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.